Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini, malam ke-6 dari bulan Ramadan 1444 Hijriah, maka kita lanjutkan kajian tafsir surat Juz Amma, yang mana kita masuk kepada surat Al-Falaq dari sesi yang kedua. Maka di akhir permasalahan surat Al-Falaq kita telah masuk kepada ahkam tajwid surat Al-Falaq, dan telah kita masuki i'rab dari surat Al-Falaq, dan begitu pun dari qiraah di dalam surat Al-Falaq. Maka kita simpulkan bahwa jumhur ahlul qura tidak ada ikhtilaf di dalam surat Al-Falaq, dan yang diinginkan jumhur dari 4 qura dari riwayat Hafs an Asim tidak berbeda juga dengan Ad-Duri anil Kisai, dan tidak beda juga dengan Ad-Duri an Abi Amr, dan tidak berbeda juga dengan Ruwais an Ya'qub al-Hadrami. Semuanya sama seperti qira'ah Hafs, itu gambarannya. Kecuali satu qira'ah yang berbeda, qira'ah Wars an Nafi'. Maka qira'ah Wars an Nafi' di sini menyelisihi jumhur mulai dari ayat yang pertama. Maka jumhur membaca qul a'udzu, maka Wars membaca qul a'udzu karena dia naql. Dan juga di ayat yang berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, maka Wars membaca wa min syarri ghasiqin idza waqab karena naql. Dan juga di ayat yang berikutnya, wa min syarri hasidin idza hasad, ini qiraah jumhur, maka qiraah Wars an Nafi', wa min syarri hasidin idza hasad. Maka inilah titik perbedaan antara Wars dengan jumhur. Maka saya akan membacakan dua qiraah, qiraah dari jumhur dan qiraah dari Wars an Nafi'. Maka qiraah dari jumhur ma'ruf, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Adapun qiraah Wars, maka Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka ini kesimpulan dari qiraah surat Al-Falaq dari segi qiraah yang 5. Dan sekarang kita masuk kepada tafsir Al-Ma'ani. Maka di dalam tafsir Al-Ma'ani, maknanya tafsir dari makna ayat, dan ini yang diinginkan dengan tafsir. Adapun tadi tambahan qiraah, tambahan i'rab, tambahan dari ilmu-ilmu yang lain, ahkamu tajwid, maka itu adalah sekedar tambahan dari ilmu tafsir. Maka asal dari ilmu tafsir adalah usulu tafsir dan juga ilmul ma'ani, mengetahui makna-makna dari ayat. Maka dari tafsir ma'ani, di dalam surat yang pertama, Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung.
Maka kalimat a'udhu fi'lun mudhore dari al-isti'adah bermakna aku meminta perlindungan. Ul a'udhu bi rabbi dengan rob al-falaq. Maka di sini ma makna al-falaq? Maka telah ditafsirkan oleh para ulama dan pentafsiran yang akan kami berikan dari salaf tentunya dengan sanad-sanad yang sahih. Tidak hanya sekedar fulan berkata demikian, makna demikian berkata fulan demikian, tidak. Maka kita berikan sanad-sanad dari salaf dengan sanad yang sahih. Maka makna al-falaq ay waktu subuh. Dan ini tafsir datang dari pertama Qatadah ibnu Di'amah, yang mana periwayatannya diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam tafsirnya. Qala Abdul Razak rahimahullah haddatsana Ma'mar an Qatadah. Maka Ma'mar huwa ibnu Rashid al-Azdi, imam muhaddis di zamannya, meriwayatkan dari Qatadah ibnu Di'amah fi qawlihi al-falaq qala huwa falaqus subh. Maka makna al-falaq adalah waktu terbitnya waktu subuh. Ini ucapan yang pertama dari Qatadah, dan sanadnya semua rijalnya thiqat. Namun di sana Imam Ali ibn al-Madini mengatakan periwayatan ataupun berkata Ad-Daruqutni Ma'mar periwayatannya dari Qatadah agak guncang. Namun apakah ini menyebabkan dhaifnya hadis atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas para ulama mengambil periwayatan Ma'mar dari Qatadah, wallahu a'lam, sahih. Kemudian yang kedua datang tafsir dari salaf dari Sa'id ibnu Jubair. Siapa Sa'id ibnu Jubair? Muridnya Imam ibnu Abbas. Maka telah ditafsirkan pula makna al-falaq adalah as-subh. Dari jalan Abdurrahman, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, haddatsana Abdurrahman, haddatsana Sufyan, an Salim al-Aftash, an Sa'id ibn Jubair. Qala al-falaq ay as-subh. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di jalan yang kedua dari Abu Quraib, haddatsana Waqi', dan dari Ibnu Humaid, haddatsana Mihran, keduanya dari Sufyan, an Salim al-Aftas, an Sa'id ibn Jubair. Idan madarul hadis huwa Sufyan an Salim al-Aftas an Sa'id ibn Jubair. Maka man huwa Salim? Salim huwa Ibnu Ajlan al-Aftas, dan dia Az-Zajri Al-Qurasyi, dan dia rawi yang thiqah. Dan Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Maka Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Salim Al-Aftas dari Sa'id ibn Jubair. Maka makna al-falaq ay as-subh. Maka dua tafsir dari salaf sahih. Dan yang ketiga datang dari Mujahid, seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Waraqah jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka sanad ini pun sahih. Ibnu Abi Najih walau kana lam yasma min Mujahid walakin ma'ruf al-wasithah bainahuma man yadhkur Al-Qasim Ibnu Abi Bazah. Maka Al-Qasim Ibnu Abi Bazah dia perantara antara Ibnu Abi Najih dengan Mujahid, maka sanadnya di sini sahih. Dan berkata Mujahid, Qul a'udhu bi rabbil falaq, maknanya as-subh. Dan begitu pun datang dari Qatadah, dari jalan yang ma'ruf, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibn Mu'ad an Yazid ibn Zure' an Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah. Berkata Qatadah, makna al-falaq ay falakun nahar. Falakun nahar yakni terbitnya fajar. Maka diriwayatkan pula oleh Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Yunus ibnu Abdul A'la, akhbarona ibnu Wahab wahwa Abdullah al-Misri dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam,
bahwa makna al-falaq ay as-subh, seperti qaulihi ta'ala faliqul isbah wa ja'ala layla sakana. Maka faliqul isbah itulah makna qul a'udzu birabbil falaq. Maka dari tafsir-tafsir yang telah kami berikan dengan sanad-sanad yang sahih, tafsir al-falaq terjadi banyak ikhtilaf dari para mufassirin, namun yang rajih wallahu a'lam yang telah kita bacakan tadi bimakna as-subh, bimakna pagi hari, dan datang dari Qatadah ibnu Di'amah, datang dari Sa'id ibnu Jubair dengan sanad yang sahih, dan datang dari Mujahid, dan datang juga dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka dari tafsir-tafsir ini semuanya menunjukkan makna al-falaq adalah waktu subuh. Berarti kita kembali kepada ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Rabb al-falaq, kepada Rabb yang memiliki waktu subuh. Itu maknanya. Maka berlindung kepada Allah yang memiliki waktu as-subh. Dan kadalika qul a'udhu, di dalam i'rab kemarin lupa, a'udhu fi'lun mudhari dengan fa'ilnya fi mahali nasb. Kenapa? Karena makulul qaul, karena qala adalah makulul qaul, sehingga a'udhu fi mahali nasb maf'ulun bih makulul qaul. Kembali kepada tafsir. Maka tafsir ayat yang pertama, makna al-falaq adalah waktu subuh, sehingga qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Itu maknanya. Adapun ucapan Allah min syarri ma khalaq, maknanya dari keburukan apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Maka di sini tidak terjadi khilaf di kalangan para ulama, makna min syarri ma khalaq ay min syarri jami'ul makhlukat, minta berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah ada yang buruk, seperti jin, syaitan, maknanya jin yang kafir, dan syaitan dan iblis, dan juga dari binatang-binatang yang predator yang bisa memakan kita, mulai dari python, mulai dari krokodil, buaya, ataupun singa, harimau, dan yang lainnya. Maka kita berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq ay jami'al makhluqat. Adapun tafsir yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Maka ma makna wa min syarri ghasiqin idza waqaba? Maka telah ditafsirkan oleh as-salafus saleh, yang pertama dari Al-Hasan Al-Basri, wa min syarri ghasiqin, makna ghasiq adalah kegelapan malam. Idza waqab, makna idza waqab, jika mulai datang. Maka di sini maknanya wa min syarri ghasiqin, dan meminta perlindungan kepada Allah min syarri, dari keburukan ghasiqin, makna ghasiqin malam, jika mulai idza waqab, jika mulai masuk, masuknya itu dengan waktu maghrib. Maka telah datang makna ini dari tafsir Al-Hasan Al-Basri, makna ghasiqin adalah malam, idza waqab adalah jika datang. Maka tafsir Al-Hasan Al-Basri diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Ibnu Abdul A'la, yakni Yunus Ibnu Abdul A'la Sikoh, dari Muhammad Ibnu Saur Sikoh, an Ma'mar an Al-Hasan Al-Basri. Maka semua rijalnya Sikot. Dan di jalan yang kedua dari riwayat Bishr Ibnu Mu'ad an Yazid, dari Sa'id an Qatadah anil Hasan. Maka jalan yang kedua do'if, karena Qatadah Mudallis meriwayatkan dari Al-Hasan dengan An-Anah. Maka dari dua jalan ini sahih, karena tadi diriwayat Ma'mar anil Hasan, ini yang sahih. Kesimpulannya, dari Al-Hasan Al-Basri mentafsirkan
wa min syarri ghasiqin, dan aku berlindung kepada Allah dari kegelapan malam jika mulai masuk, jika mulai merayap dengan masuknya waktu maghrib. Dan ini juga tafsir dari Mujahid dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Waraqa jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Disebutkan oleh Mujahid makna ghasiqin qala al-lail, datangnya malam, idza waqab, jika masuk, dengan masuknya waktu maghrib. Maka inilah tafsir yang sahih dari dua salaf, pertama dari Al-Hasan Al-Basri dan yang kedua dari Mujahid. Maka kita simpulkan ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, kita meminta perlindungan kepada Allah dari waktu malam. Maka apa itu waktu malam? Kenapa meminta perlindungan dari waktu malam? Maka waktu malam kita semua mengetahui, waktu malam adalah waktu di mana mentari tenggelam. Dan di saat mentari tenggelam, maka kita beristirahat karena tidak bisa melihat apa-apa. Terutama mereka yang hidup di kebun-kebun ataupun di hutan ataupun di desa-desa, maka di waktu malam sangat berbeda dengan di kota. Di kota yang terang benderang meskipun malam, namun di desa gelap gulita, apalagi yang belum masuk PLN misalnya. Maka berbeda, sehingga datangnya malam seperti di Al-Quran ini adalah seperti datangnya suatu mara bahaya. Maka diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar berlindung kepada waktu malam, idza waqaba, di saat dia merangkak datang dengan tenggelamnya matahari dan merangkak waktu maghrib, isya, terus sampai kepada fajr. Maka meminta perlindungan dari waktu malam. Dan begitu pun waktu-waktu malam banyak sekali kejadian-kejadian dari kejahatan, baik kejahatan yang bersifat zahir seperti perampokan, seperti pembunuhan, seperti pencurian, kebanyakan di malam hari, di saat orang-orang lalai, di saat orang-orang tidur, di saat orang-orang tidak bisa melihat dengan benar karena gelap, ataupun perbuatan-perbuatan yang kesat mata seperti perbuatan sihir. Maka kebanyakan perbuatan sihir seperti teluh, tenung, dan juga santet dan yang lainnya kebanyakan beroperasi di malam hari, di saat kebanyakan manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak beribadah. Maka disitulah